Hai, saya Andika Maulana. Di video kali ini, aku akan membahas tentang paradoks. Apa itu paradoks? Paradoks adalah sebuah situasi yang muncul dari berbagai macam premis. Sedangkan premis adalah apa yang dianggap benar untuk mendukung suatu landasan dari sebuah kesimpulan. Masih bingung? Yes, this is paradox. Simpelnya begini, paradoks adalah hal yang bertentangan dengan akal sehat, tapi sejalan dengan akal sehat. Masih bingung? This is paradox. Ada banyak paradoks yang terkenal di dunia ini. Salah satunya adalah grandfather paradox. Grandfather paradox adalah situasi yang memungkinkan kamu kembali ke masa lalu dan bertemu kakekmu, dan kamu membunuh kakekmu. Apa yang akan terjadi? Jawaban simpelnya ya, kakekmu mati. Tapi tidak sesimpel itu. Jika kakekmu mati, maka orang tuamu tidak akan pernah lahir. Dan jika orang tuamu tidak akan pernah lahir, maka kamu tidak akan pernah lahir. Dan jika kamu tidak akan pernah lahir, maka tidak akan terjadi situasi di mana kamu membunuh kakekmu. Tapi tadi dijelaskan kalau kamu membunuh kakekmu. Bingung? Yeah, this is paradox. Hai, saya Andika Maulana. Di video kali ini, aku akan membahas tentang paradox. Apa itu paradox? Paradox adalah sebuah situasi yang muncul dari berbagai macam premis. Sedangkan premis adalah apa yang dianggap benar untuk mendukung suatu landasan dari sebuah kesimpulan. Masih bingung? Yes, this is paradox.